Pada 11 Juli 2023, ada artikel ilmiah yang mengatakan bahwa mereka menemukan dark star atau bintang gelap. Bintang gelap adalah bintang yang seluruhnya disusun oleh hidrogen dan helium dan sekitar 0,1% materi gelap. Artikel ini menggunakan data dari pengamatan JWST, yaitu objek yang diberi nama JADES, GS, J11, J12, dan J13. Bintang ini bukan hanya bintang gelap biasa, tetapi bintang gelap supermasif dengan massa lebih dari 1 juta kali massa matahari. Bintang ini muncul di awal alam semesta sekitar 100 hingga 400 juta tahun setelah Big Bang. Jika kita gantikan matahari dengan bintang gelap ini, maka akan mencapai orbit Saturnus. Bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah bintang gelap? Mereka menggunakan data dari JWST dan kemudian mencocokkannya dengan model matematika dari bintang gelap. Tapi bukan berarti ini sudah pasti, ini hanyalah salah satu kemungkinannya. Masih banyak hal yang harus diteliti.